Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel Aneka Service. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi tutorial cara menghapus pola atau sandi pada handphone Samsung A10. Nah, untuk bahannya di sini saya menggunakan kartu SIM yang sudah terisi PIN atau sandi. Jadi kegunaan kartu SIM ini biar handphone ini bisa kita matikan terlebih dahulu. Untuk cara eksekusinya, pertama kita masukkan kartu SIM tadi yang sudah ada PIN atau sandi. Jika sudah ada keterangan masukkan PIN ini, kita lanjut matikan handphonenya. Pastikan handphone ini benar-benar dalam keadaan mati. Setelah itu kita pencet tombol volume atas sama power secara bersamaan. Kita masuk recovery mode. Nah, di bagian recovery mode di sini, teman-teman pilih reset data ya. Setelah itu, klik bagian bawah, lanjut klik yes, lanjut klik reboot handphone. Setelah handphone reboot, kita tunggu sampai ke tampilan menu. Nah, di sini handphone sudah ketampilan menu. Sekarang kita lepaskan kartu SIM-nya terlebih dahulu. Nah, untuk langkah selanjutnya tinggal teman-teman klik aja bagian next atau yang tidak perlu silahkan teman-teman lewatin. Nah, bagi teman-teman yang lupa dengan akun Google-nya, silahkan teman-teman mengikuti tutorial FRP bebas Samsung A10 di video selanjutnya.